Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang mata kuliah manajemen risiko yang berjudul tentang interest rate risk utama atau risiko bunga itu. Dengan terdiri dari saya, Mita Nurhaliza, dengan NIM 2020-12-11-057. Saya Amara Putri Rianti dengan NIM 2020-121-1045. Saya Mutiara Ayu dengan NIM 2020-11-11-064. Saya Kartini dengan 2020-11-11-066. Next. Yang pertama itu perkenalan di bab ini kami menetapkan bahwa saat menjalankan fungsi transformasi asetnya, lembaga keuangan sering tidak cocok dengan jatuh tempo aset dan liabilitasnya. Dengan demikian, mereka membuka diri terhadap risiko suku bunga. Misalnya, pada tahun 1980-an, sejumlah penghematan mengalami kebangkrutan ekonomi ketika suku bunga meningkat dengan cepat. Semua lembaga keuangan cenderung tidak cocok dengan jatuh tempo neraca mereka sampai tingkat tertentu. Namun, mengukur exposure suku bunga dengan hanya melihat ukuran ketidakcocokan jatuh tempo dapat menyesatkan. Dua, menyajikan teknik yang digunakan lembaga keuangan untuk mengukur exposure risiko suku bunga mereka. Bab ini dimulai dengan pembahasan tentang kebijakan moneter Federal Reserve yang merupakan penentu utama risiko suku bunga, seperti yang akan didiskusikan The Fed dalam upaya untuk mengatasi krisis keuangan yang parah dan ekonomi yang perlahan membaik sesudahnya, menurunkan target suku bunga Fed Fund ke kisaran antara 0 dan 1/4 dari 1% dan menurunkan diskonnya. Tingkat jendela menjadi 0,5% hingga tahun 2010 dan 0,75% di tahun 2015. Ketika Fed mengalami ketika Fed pertama kali menurunkan suku bunga ini, ia mengumumkan akan mempertahankan suku bunga pada tingkat rendah ini selama beberapa tahun karena ekonomi pulih dari krisis keuangan dengan jaminan bahwa suku bunga akan tetap stabil, risiko suku bunga selama periode ini relatif rendah, namun saat perekonomian pulih atau inflasi muncul. Di bab ini menganalisis metode sederhana yang digunakan untuk mengukur risiko suku bunga lembaga keuangan itu model harga ulang, model repricing, dan funding gap berkonsentrasi pada dampak perubahan suku bunga pada pendapatan bunga bersih yang merupakan selisih antara pendapatan bunga dan beban bunga lembaga keuangan. Next. Karena kesederhanaannya, lembaga penyimpanan yang lebih kecil masih menggunakan model ini sebagai ukuran utama risiko suku bunga. Sampai baru-baru ini, regulator Bank Amerika Serikat
mendasarkan evaluasi mereka terhadap exposure risiko suku bunga bank pada model repricing. Namun, seperti yang dijelaskan, penetapan harga ulang memiliki beberapa kelemahan yang serius. Membandingkan dan mengkonsentrasikan model ini dengan model maturitas berbasis nilai pasar meskipun jarang digunakan oleh lembaga keuangan, model jatuh tempo adalah upaya pertama untuk memasukkan dampak perubahan suku bunga pada nilai pasar keseluruhan aset dan kewajiban lembaga keuangan dan pada akhirnya nilai bersihnya. Pada tahun 2000-an, Bank for International Settlements, organisasi bank sentral utama di dunia, mengeluarkan dokumen konsultatif dan menyarankan model standar yang digunakan oleh regulator untuk mengevaluasi exposure risiko suku bunga bank dan pendekatan yang disarankan secara tegas didasarkan pada akuntansi nilai pasar dan model durasi. Ketika regulator bergerak untuk mengadopsi model-model ini, bank-bank besar yang memegang sebagian total aset di industri perbankan telah mengadopsinya sebagai ukuran utama risiko suku bunga. Selain itu, jika relevan, bank dapat diizinkan untuk menggunakan model berbasis nilai pasar mereka sendiri. Melihat term struktur suku bunga yang membandingkan imbal hasil pasar atau suku bunga sekuritas dengan asumsi semua karakteristik kecuali jatuh tempo adalah sama. Next. Selanjutnya, tingkat dan pergerakan suku bunga. Berikut adalah gambar 8 strip 1, itu suku bunga US Treasury Bills 91 hari pada tahun 1965 sampai 2015. Next. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat dan pergerakan suku bunga. Strategi kebijakan moneter sentral lah yang paling langsung mendasari tingkat dan pergerakan suku bunga. Pada akhirnya mempengaruhi biaya dana dan pengembalian aset lembaga keuangan. Bank sentral di Amerika Serikat adalah Federal Reserve, the Fed. Melalui operasi pasar terbuka hariannya seperti membeli dan menjual obligasi treasury dan tagihan treasury. Fed berusaha untuk mempengaruhi jumlah uang beredar atau inflasi dan tingkat suku bunga, terutama suku bunga jangka pendek. Pada gilirannya, perubahan suku bunga berdampak pada keputusan ekonomi seperti apakah akan mengkonsumsi atau menabung. Ketika Fed merasa perlu untuk memperlambat ekonomi, ia memperketat kebijakan moneter dan mengambil tindakan yang menaikkan suku bunga. Akibat normalnya adalah penurunan pengeluaran bisnis dan rumah tangga, terutama yang dibiayai oleh kredit dan pinjaman. Sebaliknya, jika pengeluaran bisnis dan rumah tangga menurun, sejauh Fed merasa perlu untuk merangsang ekonomi, hal itu memungkinkan suku bunga turun atau kebijakan moneter ekspansif. Penurunan suku bunga mendorong pinjaman dan pengeluaran. Misalnya, pada bulan Desember 2008, ketika ekonomi AS jatuh ke dalam depresi terdalamnya sejak depresi hebat, The Fed dalam langkah bersejarah secara tak terduga menghubungkan bahwa mereka akan menurunkan suku bunga the Fed Fund targetnya ke kisaran antara 0 dan 1/4 dari 1% dan menurunkan tingkat diskonto menjadi 0,5%. Tingkat terendah pada tahun 1940 bahkan hingga tahun 2015 karena kelanjutan pelemahan ekonomi, The Fed mengumumkan akan mempertahankan suku bunga The Fed Fund di bawah 1%. Intinya, selama suku bunga tetap rendah, Fed
membuat pernyataan bahwa ia tidak bermaksud menaikkan suku bunga risiko bunga rendah. Sebaliknya, perhatian krisis untuk manajemen risiko suku bunga adalah kapan Fed akan menaikkan suku bunga. Dan pada gambar 8 strip 1 menunjukkan suku bunga AS 3 bulan untuk periode 1965 sampai 2015. Sementara tindakan Federal Reserve sebagian besar ditargetkan pada tingkat suku bunga jangka pendek, terutama suku bunga federal. Perubahan suku bunga jangka pendek biasanya masuk ke struktur suku bunga berjangka. Keterkaitan antara suku bunga jangka pendek dan suku bunga jangka panjang, dan teori struktur suku bunga berjangka dibahas pada bab ini. Next. Selain dampak Fed terhadap suku bunga melalui strategi kebijakan moneternya, peningkatan tingkat integrasi pasar keuangan selama dekade terakhir juga mempengaruhi suku bunga. Integrasi pasar keuangan meningkatkan kecepatan perubahan suku bunga dan volatilitas yang terkait ditransmisikan antara negara, membuat kontrol suku bunga AS oleh Federal Reserve lebih sulit dan kurang pasti daripada sebelumnya. Peningkatan arus globalisasi pada keuangan dalam beberapa tahun terakhir telah membuat pengukuran dan pengelolaan risiko suku bunga menjadi perhatian utama yang dihadapi banyak manajer lembaga keuangan modern, misalnya investor di seluruh dunia dengan hati-hati mengevaluasi mengawasi manajer lembaga keuangan modern, bahkan mengisyaratkan perubahan kepentingan AS suku bunga untuk memiliki pengaruh besar pada suku bunga dunia serta nilai tukar mata uang asing dan harga saham. Next. Misalnya, investor di seluruh dunia dengan hati-hati mengevaluasi pernyataan yang dibuat oleh Janet Yellen, yaitu Ketua Dewan Gubernur Federal Reserve di hadapan Kongres. Tingkat dan volatilitas suku bunga serta peningkatan integrasi pada keuangan dunia membuat pengukuran dan pengelolaan risiko bunga menjadi salah satu isu utama yang dihadapi manajer lembaga keuangan. Selanjutnya, Bank for International Settlement mensyaratkan untuk memiliki sistem pengukuran risiko suku bunga yang menilai pengaruh perubahan suku bunga baik pada pendapatan maupun nilai ekonomi. Sistem ini harus memberikan ukuran yang berarti dari tingkat exposure risiko suku bunga saat ini dan harus mampu mengidentifikasi setiap exposure berlebihan yang mungkin timbul dilihat. Menganalisis berbagai cara lembaga keuangan dapat mengukur exposure yang dihadapi dalam menjalankan buku jatuh tempo yang tidak sesuai atau kesenjangan antara aset dan kewajibannya dalam dua volatilitas suku bunga. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sir. Selanjutnya ada direct pricing model. Model penetapan harga ulang atau kesenjangan pendanaan adalah model sederhana yang digunakan oleh LK kecil. Sehingga sebagian besar di Amerika Serikat, model ini pada dasarnya adalah nilai buku analisis arus kas akuntansi kesenjangan harga ulang antara pendapatan bunga yang diperoleh dari aset FI dan beban bunga yang dibayarkan atas kewajibannya atau ke pendapatan bunga bersihnya selama periode waktu tertentu. Berikut pendekatan replicating GAP, bank komersial melaporkan laporan panggilan mereka setiap 3 bulan. Laporan sensitivitas
suku bunga yang menunjukkan kesenjangan rating untuk aset dan kewajiban dengan berbagai jatuh tempo, misalnya next. Yang pertama 1 hari, yang kedua lebih dari 1 hari sampai 3 bulan, kemudian lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, kemudian lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan, kemudian lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun, dan lebih dari 5 tahun. Bank melaporkan kesenjangan di setiap kelompok jatuh tempo dengan menghitung sensitivitas tingkat setiap aset atau RSH dan setiap kewajiban atau RSL di neracanya. Nilai sensitivitas di sini berarti bahwa aset atau liabilitas dihargai ulang pada atau mendekati suku bunga pasar saat ini dalam jangka waktu tertentu. Keuntungan dari model repricing terletak pada nilai informasinya dan kemudahannya dalam menunjuk ke FI paparan pendapatan bunga bersih atau exposure laba terhadap perubahan suku bunga dalam kelompok jatuh tempo yang berbeda. Misalnya, sebuah FI memiliki selisih negatif 10 juta antara aset dan liabilitasnya yang dinilai ulang dalam 1 hari. Aset dan kewajiban akan dinilai ulang setiap hari. Kemungkinan besar merupakan pinjaman antar bank di dana federal atau pasar perjanjian pembelian kembali. Dengan demikian, celah negatif RSA lebih kecil daripada RSL. Memaparkan FI ke risiko pembiayaan kembali, bahwa kenaikan suku bunga jangka pendek ini akan menurunkan FI pendapatan bunga bersih karena FI memiliki lebih banyak liabilitas yang peka terhadap suku bunga daripada aset dalam keranjang ini. Risiko pembiayaan kembali adalah jenis risiko suku bunga di mana biaya pembiayaan kembali bisa lebih besar dari dengan asumsi yang sama pada RSA dan RSL, beban bunga akan meningkat lebih dari pendapatan bunga. Sebaliknya, jika FI memiliki selisih positif sebesar 20 juta antara aset dan liabilitasnya yang dinilai ulang dalam 6 bulan hingga 12 bulan, FI memiliki selisih positif RSA lebih besar daripada RSL. Untuk periode ini dan terpapar risiko reinvestasi. Dengan memegang aset jangka pendek relatif terhadap kewajiban, FI menghadapi ketidakpastian tentang tingkat bunga yang dapat menginvestasikan kembali dana yang dipinjam selama periode yang lebih lama. Dengan demikian, penurunan suku bunga selama periode ini akan menurunkan pendapatan bunga bersih FI, yaitu pendapatan bunga akan berkurang lebih dari beban bunga. Pendekatan ini sangat sederhana dan intuitif. Ingat, bagaimanapun risiko suku bunga bahwa modal atau pasar juga terjadi bunga naik. Alasannya adalah bahwa dalam dunia akuntansi nilai buku model repricing, nilai aset dan nilai liabilitas dilaporkan pada mereka bersejarah dinilai atau biaya. Dengan demikian, perubahan suku bunga hanya mempengaruhi pendapatan bunga atau beban bunga saat ini, yaitu
terhadap melihat sensitif kan hanya kemudian yang kedua ada video 3 bulan 30 juta. Ini di-reprise pada jatuh tempo setiap 3 bulan. Yang ketiga ada keynote 6 bulan 35 juta. Ini di-reprise pada saat jatuh tempo setiap 6 bulan. Kemudian yang keempat, hipotek suku bunga mengambang 30 tahun besar 40 juta. Ini adalah harga ulang, yaitu tingkat hipotek diatur ulang setiap 9 bulan. Dengan demikian, aset jangka panjang ini adalah aset yang peka terhadap suku bunga dalam konteks model repricing dengan cakrawala repricing 30 tahun. Menjumlahkan keempat item ini menghasilkan total aset sensitif tingkat 1 tahun RSA sebesar 155 juta. Aset 155 juta yang tersisa tidak sensitif terhadap suku bunga selama jangka waktu repricing 1 tahun, yaitu perubahan tingkat suku bunga tidak akan mempengaruhi ukuran pendapatan bunga yang dihasilkan oleh aset ini selama tahun berikutnya. Berikut 155 juta pinjaman konsumen jangka panjang, obligasi Treasury 3 tahun dan 10 tahun. Hipotek suku bunga tetap menghasilkan pendapatan bunga. Ukuran pendapatan yang dihasilkan tidak akan berubah selama tahun depan. Karena suku bunga aset ini tidak diharapkan untuk berubah, yaitu mereka diperbaiki selama tahun depan. Next slide. Selanjutnya ada kewajiban sensitif tingkat. Kami melihat item liabilitas berikut secara jelas cocok dengan uji sensitif sensitivitas suku bunga atau repricing 1 tahun. Yang pertama, CD 3 bulan 40 juta. Ini jatuh tempo dalam 3 bulan dan diberi harga ulang saat rollover. Kemudian yang kedua ada akseptasi bankir 3 bulan sebesar 20 juta. Ini juga jatuh tempo dalam 3 bulan dan diberi harga ulang saat rollover. Kemudian yang ketiga surat berharga 6 bulan 60 juta. Ini matang dan diberi harga ulang setiap 6 bulan. Kemudian yang keempat deposito berjangka 1 tahun sebesar 20 juta. Ini mendapatkan harga ulang tepat di akhir cakrawala kesenjangan 1 tahun. Menjumlahkan keempat item ini menghasilkan liabilitas sensitif suku bunga atau RSL 1 tahun sebesar 140 juta. Sisa 130 juta tidak sensitif terhadap tingkat selama periode 1 tahun. 20 juta dalam modal ekuitas dan 40 juta dalam bentuk giro tidak membayar bunga dan karena itu diklarifikasikan sebagai pembayaran buku tabungan kita dalam deposito berjangka 2 tahun tapi tingkat beban bunga yang dihasilkan tidak akan berubah jika tingkat bunga umum berubah. Jadi kami mengklarifikasikan item ini sebagai
Next slide. Selanjutnya, berdasarkan ada seperti yang sekarang tarif terkait dengan berfluktuasi secara langsung dengan perubahan tingkat suku bunga umum, terutama ketika tingkat tarif umum meningkat. Bertindak sebagai untuk LPR adalah sebuah Next. Selanjutnya ada inklusi suku bunga naik, individu menarik atau lari giro mereka yang memaksa bank untuk mengganti dengan dana yang berimbal hasil lebih tinggi, berbunga, dan sensitif terhadap suku bunga. Hal ini kemungkinan besar terjadi ketika suku bunga instrumen alternatif tinggi dalam lingkungan seperti biaya peluang untuk menyimpan dana di rekening giro cenderung lebih besar daripada di lingkungan dengan suku bunga rendah. Next. Selanjutnya ada CGAP, aset sensitif suku bunga 1 tahun dikurang kewajiban sensitif suku bunga 1 tahun. Mengekspresikan repricing gap dengan cara ini menggunakan arah eksposur resiko suku bunga si agap si a, segi si GAP positif atau negatif. Yang kedua, skala eksposur yang ditunjukkan dengan membagi gap dengan ukuran aset institusi. Dalam contohnya FI memiliki RSA 5,6% lebih banyak daripada RLS dalam bucket 1 tahun dan kurang sebagai presentasi dari total aset versi risiko gap ini digunakan oleh regulator. Next. Selanjutnya ada perceptive industry. Risiko suku bunga yang berpotensi memiliki dampak pendapatan yang signifikan merupakan bagian integral dari perantara keuangan. Yang pertama ada aset dan liabilitas dapat jatuh tempo atau berubah harga dari harga pada waktu yang berbeda. Misalnya jika aset berubah lebih cepat daripada liabilitas dan suku bunga secara umum turun, pendapatan awalnya akan turun. Yang kedua, aset liabilitas dapat berubah pada saat yang sama dibanding tetapi dengan jumlah yang berbeda. Misalnya ketika tingkat bunga umum turun, kami dapat mengurangi suku bunga yang dibayarkan pada pada rekening giro dan tabungan dengan jumlah yang kurang dari penurunan umum dalam suku bunga pasar. Yang ketiga, suku bunga pasar jangka pendek dan jangka panjang dapat berubah dengan jumlah yang berbeda. Misalnya, bentuk kurva hasil dapat mempengaruhi hasil pinjaman baru dan biaya pendapatan secara berbeda. Yang keempat, sisa jatuh tempo dari berbagai
aset atau liabilitas dapat menjadi lebih pendek atau lebih panjang seiring dengan perubahan suku bunga. Misalnya, jika suku bunga hipotek jangka panjang menurun tajam, MBS yang dimiliki dalam portofolio sekuritas investasi dapat membayar lebih awal secara signifikan dari yang diantisipasi yang dapat mengurangi pendapatan portofolio. Yang terakhir, suku bunga juga dapat memiliki efek langsung atau tidak langsung pada permintaan pinjaman, nilai agunan, kerugian kredit, volume organisasi hipotek, nilai wajar MSR, hak pembayaran hipotek, dan instrumen keuangan lainnya, nilai kewajiban pensiun, dan hal-hal yang mengurangi pendapatan. Next. Selanjutnya ada tabel Security Federal Corp yang mana menunjukkan laporan sensitivitas suku bunga untuk Security Federal Corp untuk tahun 2014. Dalam laporan ini melaporkan repricing gap untuk periode mulai dari 3 bulan hingga 10 tahun. Kontak perspektif industri memperlihatkan beberapa masalah yang dipertimbangkan Wells Fargo dalam mengevaluasi suku bunganya. Pilihan jangka waktu yang digunakan untuk mengukur risiko suku bunga sangat penting untuk mengelola risiko. Periode penetapan harga ulang yang terlalu lama mencakup banyak sekuritas yang diberi harga ulang pada waktu yang berbeda dalam periode penetapan harga ulang. Artinya, melebih-lebihkan sensitivitas tingkat neraca dan membiarkan FI terkena risiko suku bunga. Next. Lalu di tabel ini dampak si GAP pada relasi antara perubahan dalam suku bunga dan perubahan pendapatan bunga bersih, asumsi tingkat perubahan untuk RSA, perubahan tarif setara, dan RSL. Tabel ini menyoroti hubungan antara si GAP dan perubahan NII saat perubahan suku bunga untuk RSA sama dengan perubahan suku bunga untuk RLS. Misalnya, ketika si GAP positif atau FI memiliki lebih banyak RSA daripada RSL, NII akan naik ketika suku bunga naik karena pendapatan bunga meningkat lebih dari beban bunga. Next. Selanjutnya, perubahan tarif yang tidak sama pada RSA, RSA dan RLS. Grafik ini 3 bulan tarif CD versus tarif perdana untuk 1990 sampai 2015. Dilihat dari gambar yang memplot suku bunga CD triwulan dan suku bunga dasar pinjaman aset untuk periode ini tidak berkorelasi sempurna karena mempertimbangkan dampak perubahan kurs pada NII memiliki efek penyebaran selain efek CGAP. Next. Kesenjangan repricing adalah ukuran risiko suku bunga yang secara historis digunakan oleh LK dan masih menjadi ukuran utama risiko suku bunga yang digunakan oleh bank komunitas kecil dan penghematan. Secara konseptual,
mudah dipahami dan dapat dengan mudah digunakan untuk meramalkan perubahan probabilitas untuk perubahan suku bunga tertentu. Kesenjangan repricing dapat digunakan untuk memungkinkan FI untuk menyusun aset dan kewajibannya atau keluar dari neraca untuk mengambil keuntungan dari proyeksi perubahan suku bunga. Namun, moda refleksi gap memiliki beberapa kelemahan utama yang menyebabkan regulator meminta penggunaan model yang lebih komprehensif, misalnya model duration gap, untuk mengukur rasio suku bunga. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Amara. Pembahasan selanjutnya itu ada weakness of the repricing model yang di dalamnya itu yang pertama itu terlepas dari kenyataan bahwa model risiko suku bunga ini digunakan oleh sebagian besar lembaga penyimpanan di Amerika Serikat, model repricing memiliki empat ukuran utama. Yang pertama itu mengabaikan efek nilai pasar dari perubahan suku bunga. Yang kedua itu model overgregatif. Yang ketiga itu gagal menangani masalah limpasan aset dan liabilitas yang tidak sensitif terhadap suku bunga dan pembayaran di muka. Yang terakhir itu mengabaikan arus kas dari aktivitas di luar neraca. Pada bagian ini, kami tuh udah membahas masing-masing kelemahannya secara lebih rinci. Yang terdapat di dalamnya itu ada market value effect, yaitu perubahan suku bunga memiliki efek nilai pasar selain efek pendapatan pada nilai aset dan liabilitas. Artinya nilai sekarang dari arus kas aset dan nilai liabilitas berubah. Selain bunga langsung yang diterima atau dibayarkan atas aset dan liabilitas tersebut, suku bunga berubah. Faktanya, sekarang dan jika relevan, harga pasar dari hampir semua aset dan kewajiban pada neraca LK berubah seiring dengan perubahan suku bunga. Secara implisit, mengasumsikan pendekatan akuntansi nilai buku. Dengan demikian, repricing gap itu hanya sebagian ukuran exposure risiko bunga sebenarnya dari FI. Ukuran risiko bunga ini berbasis nilai pasar yang pengabaian terhadap kemampuan secara akurat mengukur keseluruhan risiko bunga LK. Yang kedua itu ada over aggregation, yaitu masalah pendefinisian bucket pada jatuh tempo mengabaikan informasi mengenai distribusi aset dan liabilitas dalam bucket tersebut. Misalnya, itu dolar RSA dan RSL dalam rentang keranjang jatuh tempo apapun mungkin sama, namun secara rata-rata liabilitas dapat dinilai ulang menjelang akhir rentang keranjang. Sedangkan aset dapat dinilai ulang pada awal, dalam hal ini perubahan suku bunga akan berdampak pada arus kas aset dan liabilitas yang tidak akan diukur secara akurat dengan pendekatan repricing gap. Dapat dilihat gambar tersebut itu terdapat RSA dan RSL yang mungkin meningkat dan menurun. Di dalam gambar ini, keranjang 3 bulan hingga 6 bulan bahwa 50 juta lebih banyak RSA daripada RSL. Dihargai antara 3 bulan sampai 4 bulan, sementara 50 juta lebih banyak RSL daripada RSA dihargai antara 5 bulan dan 6 bulan. FI dalam laporan sensitivitas suku bunganya akan menunjukkan kesenjangan repricing 0 untuk 3 bulan.
hingga 6 bulan. Seperti yang bisa dilihat, aset dan kewajiban FI adalah tidak cocok dalam grafik tersebut. Semakin pendek rentang hitungan gap bucket, semakin kecil masalah. Jika seorang manajer FI menghitung celah ember 1 hari ke depan, memberikan gambaran yang lebih akurat tentang paparan pendapatan bunga bersih terhadap perubahan suku bunga. Dilaporkan, banyak LK besar memiliki sistem internal yang menunjukkan kesenjangan repricing pada hari tertentu di masa mendatang. Kurang lebih kurun waktu 252 hari dan sampai dengan 1329 hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulator memeriksa pelaporan kesenjangan repricing hanya pada rentang jatuh tempo yang relatif luas, manajer FI dapat menetapkan sistem informasi internal untuk melaporkan pola harian kesenjangan tersebut di masa yang akan datang. Pembahasan selanjutnya yaitu the problem of runoff, yaitu dalam model refreshing sederhana yang dibahas sebelumnya, kami mengasumsikan bahwa semua pinjaman konsumen yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau semua hipotek konvensional jatuh tempo dalam waktu 30 tahun. Pada kenyataannya, FI terus memulai dan menghentikan pinjaman konsumen hipotek saat ia menciptakan dan menghentikan pinjaman. Selain itu, pinjaman ini dapat terdaftar sebagai hipotek 30 tahun yang dihasilkan atau diinvestasikan kembali dengan harga pasar saat ini dalam tahun tersebut. Selain itu, bahkan jika aset atau liabilitas tidak sensitif terhadap suku bunga, hampir semua aset dan liabilitas, misalnya hipotek jangka panjang, membayar pokok atau bunga kembali ke FI pada tahun tertentu. Akibatnya, FI menerima limpasan arus kas dari portofolio yang tidak sensitif terhadap suku bunga yang dapat diinvestasikan kembali pada suku bunga pasar saat ini. Artinya, komponen arus kas limpasan dari aset atau liabilitas yang tidak sensitif terhadap suku bunga ini dan manajer FI dapat menangani hal yang dengan mudah dalam model refreshing dengan mengidentifikasi setiap item aset dan liabilitas perkiraan arus kas dolar yang akan habis dalam 1 tahun depan dan menambahkan jumlah ini ke nilai aset dan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga. Selanjutnya itu ada cash flow from off balance sheet activity, yaitu RSA dan RSL yang digunakan dalam model refreshing. Pada umumnya hanya mencakup aset dan kewajiban yang tercantum di neraca. Perubahan suku bunga akan mempengaruhi arus kas pada banyak instrumen off balance sheet. Misalnya, FI mungkin telah melindungi risiko suku bunganya dengan kontrak suku bunga berjangka. Perubahan sebagai minat, perubahan suku bunga kontrak berjangka ini sebagian dari proses penandaan ke pasar menghasilkan arus kas harian, baik arus kas positif maupun negatif, untuk FI yang dapat mengimbangi exposure gap di neraca. Arus kas yang mengimbangi ini dari kontrak berjangka diabaikan oleh model refreshing sederhana dan harus dimasukkan ke dalam model. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Alsa. Next. Selanjutnya ada struktur jangka waktu suku bunga. Perubahan suku bunga diperlukan sebagai jatuh tempo. Perubahan keamanan disebut premi jatuh tempo, MP. MP atau selisih antara imbal hasil yang diminta pada sekuritas jangka panjang dan jangka pendek dengan karakteristik yang sama kecuali jatuh tempo
biasanya positif, negatif, atau nol. Kurva imbal hasil untuk kuas sekuritas treasury AS adalah kurva imbal hasil yang paling sering dilaporkan dan dianalisis. Next. Untuk yang grafik A, kurva imbal hasil pada 12 Mei 2015, imbal hasil naik terus dengan jatuh tempo ketika kurva imbal hasil miring ke atas. Ini menandakan kurva imbal hasil paling umum dari rata-rata NP positif. Grafik yang B menunjukkan kurva imbal hasil terbalik atau miring ke bawah, dilaporkan pada tanggal 24 November 2000, di mana imbal hasil menurun saat jatuh tempo meningkat. Kurva hasil terbalik umumnya tidak bertahan lama. Kurva C menunjukkan hasil yang datar, dilaporkan pada tanggal 4 Juni 2007, di mana hasil jatuh tempo hampir tidak terpengaruh oleh jangka waktu hingga jatuh tempo. Next. Harapan yang tidak bias, ya. Harapan yang tidak bias dan teori. Menurut teori ekspektasi yang tidak bias untuk struktur suku bunga berjangka pada titik waktu tertentu, kurva imbal hasil mencerminkan ekspektasi pasar saat ini terhadap suku bunga jangka pendek di masa depan. Dengan kemungkinan kurva imbal hasil yang miring ke atas mencerminkan ekspektasi pasar bahwa suku bunga jangka pendek akan naik selama periode yang relevan. Misalnya Federal Reserve mengatakan kebijakan moneter di masa depan. Demikian pula, kurva imbal hasil dapat mencerminkan ekspektasi bahwa suku bunga jangka pendek akan tetap konstan selama periode waktu yang relevan. Obligasi 1 tahun, di mana mereka hanya mengetahui tingkat 1 tahun saat ini. 1R1 tetapi membentuk ekspektasi tingkat atau 1 tahun masa depan yang tidak diketahui. Dalam equilibrium, pengembalian untuk memegang obligasi 4 tahun hingga jatuh tempo harus sama dengan pengembalian yang diharapkan untuk berinvestasi dalam 4 obligasi 1 tahun berturut-turut. Demikian pula, pengembalian obligasi 3 tahun harus sama dengan pengembalian yang diharapkan dari investasi dan obligasi 3 tahun berturut-turut. Jika suku bunga 1 tahun di masa depan diharapkan naik setiap tahun berturut-turut ke masa depan, maka kurva imbal hasil akan miring ke atas. Secara khusus, tingkat atau pengembalian obligasi T 4 tahun saat ini akan melebihi tingkat obligasi 3 tahun yang melebihi tingkat obligasi 2 tahun dan seterusnya. Demikian pula, jika suku bunga 1 tahun di masa depan diharapkan tetap konstan setiap tahun berturut-turut, maka suku bunga obligasi 4 tahun yang sama dengan suku bunga obligasi 3 tahun adalah struktur jangka waktu suku bunga akan tetap konstan selama periode waktu yang relevan. Secara khusus, teori ekspektasi yang tidak memihak terhadap berpendapat bahwa suku bunga jangka panjang adalah rata-rata geometris dari suku bunga jangka pendek saat ini yang diharapkan, yaitu tingkat bunga yang menyamakan pengembalian serangkaian investasi sekuritas jangka pendek dengan pengembalian sekuritas jangka panjang dan dengan jatuh tempo yang setara mencerminkan pemikiran pasar tentang suku bunga masa depan. Next. Teori premi likuiditas. Kelemahan dari teori ekspektasi yang tidak memihak adalah asumsi bahwa investor
sama-sama berkeinginan untuk berinvestasi dalam sekuritas jangka pendek dan jangka panjang tanpa imbalan tambahan dalam bentuk suku bunga yang lebih tinggi untuk mengkompensasi mereka atas risiko tambahan dari penguncian. Kurs forward adalah prediktor sempurna dari suku bunga masa depan. Harga sekuritas treasury di masa depan akan diketahui dengan pasti. Sekuritas jangka pendek memberikan daya jual yang lebih besar karena pasar sekundernya yang lebih aktif dan memiliki risiko harga yang lebih kecil karena fluktuasi harga yang lebih kecil untuk perubahan suku bunga tertentu. Daripada sekuritas yang jangka panjang, akibatnya investor lebih memilih untuk memegang sekuritas jangka pendek karena dapat dikonservasi menjadi uang tunai dengan serikat risiko keuangan modal, yaitu penurunan harga sekuritas di bawah harga pembelian hasilnya. Gambar B ini mengilustrasikan perbedaan bentuk kurva hasil di bawah teori ekspektasi yang tidak bias versus teori premi likuiditas. Misalnya, menurut teori premi likuiditas, kurva imbal hasil miring ke atas dapat mencerminkan ekspektasi investor bahwa suku bunga jangka pendek di masa depan akan naik mendatar atau turun, tetapi karena premi likuiditas meningkat seiring jatuh tempo, kurva imbal hasil akan tetap sama, meningkat dengan jangka waktu hingga jatuh tempo. Next. Selanjutnya segmentasi pasar teori. Teori segmentasi pasar berdapat bahwa investor individu memiliki preferensi jatuh tempo tertentu. Dengan demikian, sekuritas dengan jatuh tempo yang berbeda tidak dapat dilihat sebagai pengganti yang sempurna di bawah teori segmentasi pasar, yaitu investor memiliki penghindaran risiko yang lengkap untuk sekuritas di luar referensi jatuh tempo mereka. Sebaliknya, investor individu lebih memiliki cakupan investasi yang ditentukan oleh sifat aset dan kewajiban yang mereka miliki. Pada gambar ini menunjukkan bagaimana perubahan kurva menawarkan untuk obligasi jangka pendek versus jangka panjang yang menghasilkan perubahan bentuk kurva imbal hasil. Perubahan seperti ini dapat terjadi jika Departemen Keuangan AS memutuskan untuk menerbitkan lebih sedikit obligasi jangka pendek dan lebih banyak obligasi jangka panjang, yaitu untuk memperpanjang rata-rata jatuh tempo utang pemerintah yang beredar. Khususnya semakin tinggi hasil sekuritas, semakin tinggi permintaannya. Dengan demikian, karena penawaran sekuritas menurun di pasar jangka pendek dan meningkat di pasar jangka panjang, kemiringan kurva imbal hasil menjadi lebih curam. Jika penawaran sekuritas jangka pendek meningkat, sementara penawaran sekuritas jangka panjang menurun, kurva imbal hasil akan menjadi lebih datar dan bahkan mungkin miring ke bawah. Next. Yang terakhir, peramalan tingkat bunga. Saat suku bunga berubah, begitu pula nilai sekuritas keuangan. Dengan demikian, kemampuan untuk memprediksi atau meramalkan suku bunga sangat penting untuk probabilitas LK. Misalnya, jika suku bunga naik, maka nilai portofolio investasi LK akan turun. Akibatnya, dalam kehilangan kekayaan. Dengan demikian,
perkiraan suku bunga dengan sangat penting untuk kekayaan finansial LK. Pembahasan tentang teori ekspektasi yang tidak memihak di atas menunjukkan bahwa bentuk kurva imbal hasil ditentukan oleh ekspektasi pasar. Saat ini terdapat suku bunga jangka pendek di masa depan, misalnya kurva hasil miring atas menunjukkan bahwa pasar mengharapkan suku bunga jangka pendek di masa depan meningkat, dapat meningkat. Mengingat bahwa kurva hasil mewakili ekspektasi pasar saat ini tentang suku bunga jangka pendek di masa depan, teori ekspektasi yang tidak bias dapat digunakan untuk meramalkan suku bunga jangka pendek di masa depan, yaitu suku bunga 1 tahun ke depan tingkat maju adalah tingkat yang diharapkan atau tersirat pada keamanan jangka pendek yang akan berasal di beberapa titik di masa depan. Next. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.